counter sales di Utama Motor Lubuk Linggau. Nah, hari ini Mia mau nge-review tentang motor terbaru yang ada di Honda. Jadi, ini di sebelah Mia nih ada Honda PCX 150 tipe ABS. Jadi, PCX itu kita ada dua tipe nih. Kita ada yang CBS sama ABS. Jadi, ada combi brake system sama yang anti-lock braking system. Nah, kebetulan yang di sebelah Mia yang varian warna merah dark ini ABS. Sebelum ngomongin soal ABS, kita bahas dari depan nih, teman-teman. Jadi, PCX ini lampunya udah LED. Kalian bisa lihat sendiri LED lighting system. Jadi lampunya itu lebih terang, lebih hemat, terus juga lebih sporty, lebih keren habis. Selain lampu depan, dia juga lampu belakangnya juga udah LED. Nah, terus ini ban. Bannya udah pasti lihat sendiri. Bannya ban gede eksklusif khusus PCX-nya. Untuk bannya udah tubeless. Jadi udah enggak pakai baja lem lagi nih. Teman-teman lebih enak, lebih praktis, terus lebih aman makainya. Speedometernya. Jadi ini speedometernya tuh udah full di. Nah, sekarang kita ke digitalnya nih. Jadi ini ada panel digital indikator. Nyalain dulu ya teman-teman. Jadi ini udah tersedia di sini, ada speedometer, volumeter, odometer, terus ada indikator konsumsi bahan bakar juga dilengkapi dengan jam. Asik banget, keren banget teman-teman. Di sini ada tombol hazard. Jadi tombol ini tuh kalau kalian tekan sekali, dia tuh semua lampu senya tuh hidup bersamaan. Ini bisa memperingatkan bahaya juga. Cuma kita sarani ini cuma digunakan ketika lagi dalam keadaan darurat. Di atasnya dia ada idling stop system. Jadi ISS yang ada pada PCX ini bisa ngebantu teman-teman ketika ini kan ada tombol nih. Jadi kalau dikebawain, dia bisa mati sendiri ketika dalam kondisi nyala, terus teman-teman berhenti lewat dari 3 detik, dia otomatis mati. Contohnya tuh di lampu merah. Nah, kalau nanti kalian pengen jalanin, itu cukup di gas, nggak usah di starter lagi. Jadi lebih praktis ya, lebih hemat bahan bakar juga. Terus juga ini pengeremannya CBS. CBS itu combi brake system. Jadi kalau teman-teman ngerem nih, kita ambil contoh ngerem belakang. Kalau teman-teman ngerem belakang, nanti yang depannya juga ikut ke rem. Cuma tenang kok, gak bakal ngesot kayak gitu atau terpleset atau tergelincir, gak akan. Bakal tetap ke safety ya. Nah, di sini ada konsol box. Jadi di sini kalian bisa naruh barang-barang. Kayak aku nih taruh handphone di sini tadi. Jadi bisa naruh handphone atau barang-barang yang cukup penting. Ini juga ada penutupnya, jadi nggak bakal kena air hujan, kayak gitu lebih aman. Nah, di sini juga di dalam konsol box ini ada tempat buat power charger. Jadi kalau teman-teman pengen ngecas handphone nih, bagi kalian yang suka touring, ini cocok banget. Cuman tetap nanti dilengkapi dengan DC socketnya, di sini bisa ngecas smartphone. Oke, udah di sini, terus kita ke pengereman ABS. Jadi ABS atau anti-lock braking system itu sistem pengereman yang biasa digunakan ketika kalian dalam kondisi jalanan licin atau lagi ngebut lah ya. Terus kan kalau motor yang biasanya tuh teman-teman ngerem, dia kan biasanya tergelincir. Kalau ini enggak, dia enggak ngunci. Ketika kalian rem, dia enggak ngunci. Jadi kayak ada jeda waktu sehingga itu tuh bisa menstabilkan motornya lagi. Itu keunggulan ABS-nya. Ini kebetulan di dekatnya ini kebetulan anti-lock braking system tipe ABS. Terus kita ke kunci dong, yang paling terkenal nih dari PCX ini, dia udah keyless, jadi smart key system. Apa aja smart key systemnya? Ini ada 3 tombol. Yang pertama itu ada logo motor. Jadi kalau teman-teman pengen cari motornya dalam keadaan parkir rame, kayak contohnya di lipo tuh, teman-teman cukup tekan aja. Ini karena posisi nyala ya. Cukup tekan aja, nanti kita bakal tahu posisi motornya di mana. Hebat kan? Keren banget. Terus yang keduanya ada alarm mati maling nih. Jadi setiap turun dari motor, kita sangat sarankan buat ditekan remote-nya. Jadi ketika nanti motornya digetar atau ini,
bakal nyala nih alarmnya. Kalau mau matiinnya, tenang aja. Jadi safety banget nih, aman banget buat kalian yang lupa sama kayak aku. Jadi ini enak banget, kita cukup kunci. Terus kalau kita mau tinggal parkir atau kemana, dia aman, kan ada alarmnya tuh. Nah, terus ini ada yang terakhir nih, ada rem buat nyalain motornya. Ini ada logo kunci nih. Jadi kalian cukup tekan ini satu kali sampai dia warna hijau. Nanti ditekan ke dalam, nyala. Kalau digital panel meter tadi, praktis banget. Terus kalau kalian mau buka bagasi atau tangki minyak juga enak banget, praktis. Cukup ditekan sedikit, setengah, tekan ke bawah tulisan seat itu buat buka bagasi joknya. Kalau yang ke atas itu buat buka tangki minyaknya. Tangki minyaknya ini 8 liter loh. Jadi benar-benar cocok banget buat kalian yang hobi touring, jalan-jalan, yang hobi keliling-keliling, itu enak banget. Karena selain dia injeksi tadi, hemat bahan bakar, tangkinya juga gede, masuknya juga banyak banget, jadi pas banget buat kalian jalan-jalan. Ini ke bagasi ya. Icexo terkenal dengan bagasinya yang gede. Nih teman-teman, jadi 28,8 liter, kalian bisa masukin helm, dan masih ada sisa buat masukin jas hujan, jaket, sarung tangan, atau tas juga. Jadi nggak perlu dipakai tasnya, jadi teman-teman lebih aman. Buat safety juga ini cocok banget. Terus ngomongin soal mesin nih, jadi Honda PCX ini dia udah ESP, Enhanced Smart Power, jadi lebih hemat, lebih bertenaga, dan lebih ramah lingkungan. Jadi saya sangat menyarankan sekali buat kalian yang baik hobi touring atau mau dipakai kuliah, sekolah. Jadi kalian bisa masukin barang-barang di bagasi. Terus juga dengan teknologi seperti ini, di harga, nah kita ngomongin harga nih, di harga Rp34.050.000 untuk tipe ABS dan Rp31.350.000 untuk tipe CBS, itu sama sekali nggak rugi. Karena dengan fasilitas, teknologi, dan fitur sebanyak ini, aku rasa sih cocok banget, maksudnya nggak sama sekali nggak bakal nyesel. Karena ini benar-benar yang terbaik di kelasnya. Terus ngomongin soal warna nih, jadi PCX ini terdiri dari 5 varian warna. Yang pertama yang sudah sama-sama kita lihat, ini ada warna merah dal. Terus kita ada warna hitam dal, ada warna biru, biru dal, warna coklat dal, dan ada warna putih. Di utama motor itu ready semua, memang bisa dal. Ini adalah review singkat tentang new Honda PCX 150cc. Kalau teman-teman pengen lihat motornya dan ngerasainnya langsung, jajalin motor Matic yang keren banget, teman-teman bisa datang ke Utama Motor di dekat RCA atau yang di dekat terminal atas. Nanti bakal kita ajakin lihat motornya langsung, ngerasainnya langsung, dan lihat warna-warnanya. Untuk promo dan semuanya itu lagi ada promonya di September. Promonya apa? Kita tunggu di Utama Motor. Terima kasih, salam satu hati. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.